Oke, sobat elektronik. Nah, Pak Editor, kali ini kita kedatangan lagi baru speaker punya Polytron. Di belakang saya sudah ada nih. Pak Editor udah tahu belum tipenya apa? Nah, ini adalah tipe PAS 10D28, harganya 3 jutaan, 299 lah ya, 3 juta. Kadang juga 2,9 turun 100.000, turun 50.000. Nah, ini banyak dicari oleh sobat elektronik yang cari speaker 2 yang bagus buat di rumah. Tungguin yuk kita review. Oke, sobat elektronik, tipenya tadi sudah disebutkan ya. Inilah tipe speaker 3 jutaan dengan 2 speaker. Ya, kita coba lihat mereknya Polytron. Sebenarnya ada 3 jenis speaker, 4 jenis lah speaker baru di kita ya punya Polytron. Cuma kita review ini dulu, nanti kita review yang ini sama review yang ini. Terus kita nanti kan bandingkan suaranya bagaimana. Nah, yang ini yang pertama ya sobat elektronik. Ke sini dulu. Ya biasa Pak Ariel udah. Ayo Pak, sini dulu. Ya kita review dulu di seri yang ini ya. Kayak bagi sobat elektronik yang cari speaker yang dua speaker yang bisa membuat tetangga pada komplain, ya ini cocok Polytron, 3 jutaan aja murah dapat dua speaker seperti ini. Yang pertama kita review atasnya dulu. Nah, yang atasnya dulu ini, ini ada dua tombol gede, ya bukan tombol nuklir ya Pak Editor ya. Jadi kalau apa namanya, kalau quiz itu bukan ya. Nah, jadi ini buat atur super bass dan ini volume di speakernya. Lalu di sini ada tengah-tengah itu ada mic echo level. Nah, nanti kita coba nih. Ini mic-nya sudah ada dan ada pengaturan di bass-nya, ada middle-nya, ada treble-nya. Lalu juga ini bisa USB, bisa micro SD, bukan micro, sini yang besar ya. Bagi yang judul bisa aux juga. Mic-nya ada dua dan ada mic level di sini ya. Mic level-nya bisa diatur, dipencet. Lalu tambahan tombolnya, equalizer-nya, pengaturan di sini, ada yang buat jenis outdoor. Bisa scan FM radio juga. Ya, ada inputan di sini. Dan ini power Bluetooth, ini buat next play dan play and pause. Di sini ya tombol-tombolnya. Lalu juga di sini ada apa namanya, layar digitalnya ya. Indikator. Ini digunakan, hah? Indikator. Indikator. Oh. Indikator apa, layar digital keterangan dan lain-lain itu apalah ya. Bagaimanapun penyebutannya ya, silahkan sobat elektronik menilai aja. Dan di dua speaker ini terdapat 4 speaker besar yang akan menopang suara menggelegar dari Polytron ini ya, made in Indonesia. Jadi cintailah produk-produk Indonesia, ini gak kalah dengan Sony ya sobat elektronik. Kita akan bandingkan, coba dua speaker ini yang 3 juta sama 8 juta menang mana, nanti kita bandingkan ya. Nah, yang kecil-kecilnya ada dua speaker, bentukannya mirip film zaman dulu apa, Robo apa? RX Robo ya. Tahu Bapak RX Robo ya. Nanti Bapak gambarin dah di situ. RX Robo mirip kayak gini itu. Bapak kan seumuran sama saya. Ya, seumuran nih Polytron. Dan di sini ada keterangannya tuh. Tadi ya inputannya sudah ada Bluetooth super bass, 200 watt RMS power outputnya, echo level, video output juga bisa dan lain-lain. Di sini keterangannya ya. Untuk inputan di belakangnya kita lihat Pak Editor. Nah, ini ya Pak Editor, inputan belakangnya ini antena. Ini buat kabel buat nyambung ke sana. Lalu ini juga sama buat nyambung ke sana. Jadi intinya tuh di sini bisa dioper ke sana. Ini ada kabel merah, putih dan kuning. Ini on off-nya. Ini juga ada tulisan ada HDMI out tapi enggak ada. Cuman panjangan doang editor nih. Biar keren. Ada HDMI out tuh tapi di sini enggak ada ya. Kayaknya tipe di atas ini deh bisa ya, harusnya ya. Terus di sini juga ada semacam tombol. Harusnya sih ini aux sih. Tuh, ini video out ya, ini video out. Lalu juga udah sih itu. Nah, kita cek di sebelahnya. Nggak ada, cuma itu doang. Nah, penantian langsung ke uji suara ya. Oke. Sebenarnya saya pengen ngetes lagu dangdut, cuman copyright ya Pak Editor, nggak bisa. Jadi sobat elektronik, bagi yang pingin denger suaranya langsung, ya kita rekaman, mohon maaf, masih bermodalkan handphone, jadi kurang begitu terdengar suaranya. Tapi saya bisa menceritakan gitu bagaimana suaranya.
Tapi kalau sobat elektronik mau dengar langsung, ya kalau penasaran, datang aja ke toko kita di Informa Elektronik. Ya, kita di Karawang ada. Nah, sobat elektronik bisa dengar langsung. Kalau saran saya dibanding dengan dengar di apa? Di YouTube ya. Mungkin gambaran okay lah. Cuman kalau suara lebih bagus, datang langsung cobain. Nah, supaya sobat elektronik bisa tahu tuh seleranya bagaimana. Mau bassnya kah, treble-nya kah, kebuletannya kah, terus deep-nya bagaimana ya. Itu sobat elektronik sendiri yang menilai. Ya, sebenarnya untuk speaker-speaker ini cocoknya emang dangdut sih. Karena kalau saya coba sebelum ini ya, sebelum saya syuting ini, saya coba jenis pop, R&B, kalau post musik dangdut itu mantap, pokoknya menggelegar. Kenapa sih ada yang ngeliatin, Pak? Jadi grogi. Oke, langsung kita coba suaranya. Oke. Ini saya fullkan di 30 ya. Kita pakai YouTube dan Bluetooth, pakai NCS. Namanya Maria. Judul lagunya Maria. Dari sini, Pak, dari depan, Pak. Sobat Rekto bisa dengerin ya. Ini volumenya full. Di YouTube, di HP full, di speakernya full. Maria, I wanna make... Maria, I wanna... Oke, kita coba musik yang lain ya. Coba agak susah ya sobat elektronik buat demo musik-musik seperti ini karena rawan copyright. Ya, jadi saran saya sih lebih baik datang aja ke tokonya. Coba ya. Jangan jauh-jauh, deketan Pak sini. Gimana Pak editor suaranya? Gimana ya Pak editor? Mantap. Mantap. Nilainya berapa nilainya? Nilainya dari 1 sampai 10 berapa? 8.5. Nggak tahu ya, saya kalau pakai demo ini kayaknya masih di angka 7.5 sih Pak editor. Cekes-cekes yang berasa, cuman nggak bulat gitu Pak, masih apa ya, masih nggak kriuk gitu kalau kata kita Pak ya. Cuman nggak tahu ya selera sobat elektronik sekali lagi. Cuman saya nggak tahu nih mau putar lagu dangdut gitu. Cuman udah sih bagus kalau lagu dangdut masih nilainya 8.5-9 lah. Cuman kalau pakai musik-musik ini
karena nggak cocok dengan ini kali ya, teknologi dari bawaan dari sananya kali ya. Saya nggak tahu menyesuaikan dengan dari mananya gitu. Mungkin Sobat Elektronik yang ahli dalam bidang audio bisa menjelaskan itu. Tapi ini kurang cocok untuk musik-musik R&B dan disco yang kayak tadi ya. Cocoknya nih musik-musik dangdut, musik-musik Indonesia banget lah. Yang pakai kendang dung-dung-dung gitu. Ini bagus. Itu aja Sobat Elektronik. Kalau ada yang mau beli barangnya silahkan cek di deskripsi. Bisa WA ke adminnya atau datang ke toko-toko yang ada di deskripsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.